Semuanya adalah mengenai menaruh semuanya dalam perspektif yang benar. Mungkin bisnis memang lambat, tetapi perspektif yang salahlah yang berpikir, aku tidak akan pernah berhasil. Perspektif yang benar adalah berpikir, Tuhan sedang menyediakan semua kebutuhanku. Jika Anda sedang kecewa, perspektif yang salah adalah berpikir, aku seharusnya mengetahui bahwa ini akan terjadi. Aku tidak pernah mendapatkan kesempatan yang baik. Perspektif yang benar adalah merasa bahwa jika satu pintu tertutup, Tuhan akan membuka pintu yang lain. Kita dapat menempatkan dua orang dalam situasi yang sama. Yang seorang selalu mengeluh, bersikap negatif, dan hanya bertahan hidup. Sementara yang lain berbahagia, bersyukur, dan menikmati hidup. Apakah bedanya? Perspektif mereka. Itu adalah cara setiap orang memilih untuk melihat situasinya. Kita semua memiliki beban yang bisa mencuri sukacita. Tetapi jika kita mau hidup dalam kebahagiaan, kita membutuhkan roh bersyukur. Benih patah semangat tidak dapat berakar dalam hati yang bersyukur. Jika Anda tidak berbahagia hari ini, cara tercepat untuk mengubahnya adalah bersyukur. Daripada melihat apa yang tidak Anda miliki, lebih baik bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Anda miliki. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 dan 34 mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan memanggil namanya. Mari kita stay confident, yakin bahwa benih-benih patah semangat tidak dapat berakar dalam hati yang bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.